Pagi Gereja Oikos Online. Sebelum Anda melakukan aktivitas lebih lanjut, ikutilah Renungan Pagi hari Senin, Rabu, dan Jumat jam 4.30 pagi di YouTube channel Gereja Oikos Online. Katakan
dari awal bila ku buka. Karya tanganmu, oh, ku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku itu semua karyamu Tuhan. Meninggikan aku, ya
Shalom, selamat pagi, selamat kita bertemu kembali dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Sebelum kita melakukan aktivitas lebih lanjut, mari kita mendengarkan firman Tuhan dan kita bersatu dalam doa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, segarkan roh kami, jiwa kami, dan keberadaan kami pada pagi hari ini. Sebelum kami beraktivitas lebih lanjut, biarlah firman-Mu memberikan pencerahan ke dalam hidup kami untuk apa yang harus kami kerjakan dan kami lakukan. Sebab firman-Mu adalah pelita bagi kaki kami dan terang bagi segala jalan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Beberapa hari yang lalu kita berbicara tentang hukum Taurat. Hukum Taurat diberikan pada zaman Musa dan Tuhan Yesus datang. Tuhan Yesus datang untuk menggenapinya. Yesus berkata, "Aku datang bukan untuk merombak hukum Taurat. Aku datang bukan untuk menggantikan hukum Taurat, sama sekali bukan, tetapi aku datang untuk menggenapinya." Hukum Taurat itu tetap berlaku. Bahkan firman Tuhan atau Tuhan Yesus berkata, "Lebih mudah langit berlalu daripada satu iota atau satu titik dari hukum Taurat itu berlalu." Dengan kata lain, firman Tuhan yang difirmankan dalam kitab Musa, dalam kitab Taurat, itu berlaku sampai selama-lamanya. Dan Yesus datang untuk menggenapinya. Itu sebabnya dalam pengajaran Yesus, Yesus mengupas hukum Taurat satu persatu. Berapa hari yang lalu kita sudah membahas dari hukum pertama, hukum kedua, hukum ketiga, dan selanjutnya. Dan kita hari ini kita memasuki di dalam perintah berikutnya, di dalam Keluaran pasal 20 ayat 15. Keluaran 20 ayat 15, jangan mencuri. Sangat jelas sekali perintahnya jangan mencuri. Kita tidak boleh mengambil milik orang lain. Kita tidak boleh mengambil hak yang menjadi orang lain. Mencuri sepertinya kasar sekali. Oh, kita anak Tuhan, kita orang berpendidikan, enggak mungkinlah mencuri. Tetapi tanpa disadari kita bisa saja mencuri. Mencuri hasil karya orang lain. Menjiplak itu salah satu perbuatan mencuri. Menyontek dalam pelajaran itu juga mencuri. Mengutip hasil karya orang lain dan menganggapnya itu adalah milik kita, itu juga adalah mencuri. Pada waktu saya kuliah, saya mengambil mata kuliah etiket dalam pelayanan, Christian Ethics. Dan terus kemudian kita semua bikin paper. Dan setiap mata kuliah apapun juga, pada waktu kita membuat paper dan kita mengutip dari buku mana atau dari sumber mana, kita harus tulis footnote bahwa sumber ini adalah berasal dari buku ini, si penulis ini, tahun berapa, halaman keberapa, itu sumbernya jelas. Sehingga siapapun yang ingin mengecek, mereka bisa ngecek ke sumbernya tersebut. Dan itu adalah hal yang sudah menjadi kebiasaan bagi kami, untuk setiap kali kami mengutip, kita harus tuliskan sumbernya. Dan entah bagaimana pada waktu membuat paper daripada Christian Ethic, dan ini sebenarnya bukan research paper, tapi cuma sekedar review daripada buku, ya, review daripada satu buku. Dan terus kemudian, pada waktu saya membuatnya, saya tidak menulis bahwa ini footnote siapa atau sumber dari mana, seperti itu. Karena saya pikir itu adalah pengetahuan umum, sama seperti matahari terbit dari sebelah timur. Saudara mau cari sumber dari mana? Banyak sekali gitu kan. Dan itu kalau pengetahuan umum ya tidak perlu kita tuliskan sumbernya dari mana. Dan saya berpikir kalimat-kalimat ini adalah pengetahuan umum yang orang lain juga bisa mengucapkannya. Dan sehingga pada waktu saya ambil tersebut, terus dan kalimat tersebut, saya tidak tulis sumbernya atau footnote-nya. Dan ternyata dosennya yang mengajar tersebut sangat strict sekali, karena ini ministerial ethics, dan dia punya aplikasi dan program untuk mengecek semua tulisan kita ini berasal dari sumber mana. Dan pada waktu semua tugas dicek dan ketemulah saya kalimat-kalimat ini, dan saya tidak menuliskan footnote-nya ini dari siapa. Dan akhirnya saya dianggap sebagai plagiat. Saya argumen kepada dosen tersebut, "Pak, ini kan satu general knowledge yang dengan kata lain, tapi kamu kalimatnya sama persis loh." Dia bilang huruf besar dan selanjutnya, "Kamu harus tulis footnote-nya." Ya, karena sudah tidak bisa diperbaiki lagi, maka dia
menjudge ya, artinya menganggap saya sebagai plagiat dan saya fail dalam pelajaran tersebut. Christian ethic atau ministerial ethic ya, suatu hal yang memalukan sekali sebab itu adalah tentang etiket, tentang sopan santun, tetapi saya fail di situ hanya karena saya tidak mengutip sumber dari mana, dianggap sebagai mencuri hasil karya orang lain, mencuri buah pikiran orang lain. Karena itu kita harus hati-hati di dalam kita bertindak. Kita bisa saja tidak mencuri barang secara fisik, tetapi bisa mencuri seperti hal tersebut, mencuri atau menjiplak hasil karya orang lain. Mahasiswa, pelajar bisa saja menyontek. Orang lain atau siswa lain belajar dengan sungguh-sungguh, dengan mati-matian. Dia tidak mau belajar dengan sungguh-sungguh, dia tulis contekan-contekan untuk pada waktu ujian dia bisa dengan cara mudah dia bisa menyontek. Itu juga adalah kategori mencuri. Ada orang mencuri karena lapar, ada orang mencuri karena motivasi yang lain. Tetapi apapun namanya, Firman Tuhan berkata, jangan mencuri. Tuhan atur hukum demikian supaya adil. Orang yang bekerja keras, biarlah dia menikmati hasil kerja keras. Kamu tidak bekerja keras, tapi kamu kepingin menikmati hasil dari orang yang kerja keras. Tuhan tidak menyukai tersebut dan Tuhan memberikan keadilan. Ada satu hukum, jangan kamu mencuri. Ada seorang ibu, dia pura-pura dia hamil. Dia pergi ke supermarket dan entah bagaimana dia ambil ada susu lah dan selanjutnya lah, pokoknya semua yang berapa dari supermarket itu dia sembunyikan di dalam perutnya seolah-olah dia adalah hamil. Tetapi terus kemudian ada satpam yang mencurigai tersebut dan akhirnya pada waktu si ibu ini mau keluar, dia diperiksa, ternyata diketemukan banyak sekali di dalam tubuhnya. Ibu ini terbiasa untuk mencuri. Dia mungkin tidak bekerja dengan keras atau dia ingin mendapatkan jalan pintas. Namanya dia mencuri barang orang lain, merugikan orang lain. Jangan mencuri, artinya jangan kamu membuat rugi orang lain. Jangan merugikan orang lain. Dan Tuhan Yesus menjelaskan di dalam Matius pasal 5 ayat 30. Jika tanganmu yang kanan menyesatkan engkau, penggalah dan buanglah itu. Loh, ini tangan kanan, gimana kalau tangan kiri? Ya saudara, dalam menafsirkan firman Tuhan, jangan kalau tangan kanan berdosa, tangan kanan yang dipenggal. Kalau gitu, saya tangan kiri saja yang berdosa. Orang kidal nggak apa-apa, ayat ini tidak berlaku. Bukan, karena kebiasaan manusia ya umumnya adalah mereka bekerja dengan tangan kanan. Kalau yang kamu perbuat itu mendatangkan celaka, kamu harus penggal tangan tersebut. Tentunya kita mengerti hukum ini atau aturan ini atau firman Tuhan ini bukan berarti kita harus melakukan secara harfiah. Tuhan bilang penggal, ya sudah penggal. Ada beberapa negara yang mempraktikkan hukum ini dengan keras. Ada orang mencuri ditangkap lantas kemudian tangannya dipenggal. Karena berdasarkan hukum Tuhan, orang yang mencuri tangannya harus dipenggal. Saya berpikir itu adalah keliru dalam menafsirkan firman Tuhan. Sebab bisa saja orang tersebut dipenggal. Tapi untuk dia mencuri, dengan tangannya dia mungkin tidak bisa. Tetapi kalau di dalam hatinya belum bertobat, dia tetap bisa mencuri tanpa perlu menggunakan tangannya. Dia bisa menyuruh orang lain, dengan ide-ide yang dia miliki, dia bisa mencuri. Itu sebabnya Tuhan berkata, ya kita harus dibersihkan dahulu dari dalam hati dan pikiran kita. Baru kita bisa melakukan hukum Tuhan yang sebenarnya. Kita lanjutkan. Jika tanganmu yang kanan menyesatkan engkau, penggalah dan buanglah itu. Karena lebih baik bagimu jika satu dari anggota tubuhmu binasa daripada tubuhmu dengan utuh masuk neraka. Dengan kata lain, penjabaran ayat ini bahwa segala sesuatu yang kita kerjakan melalui tangan kita, entah tangan kanan, tangan kiri, kalau itu mendatangkan celaka, entah mencuri atau melakukan kejahatan-kejahatan yang lain, Tuhan berkata, hentikan itu semua. Stop sampai di situ, putuskan. Kejahatan apapun juga yang dilakukan dengan tangan kita, itu hentikan. Jangan mencuri. Mungkin kita berkata, oh saya tidak pernah mencuri. Tetapi orang dengan
dengan zaman modern tersebut, tangannya bisa saja mencuri melalui aplikasi-aplikasi atau sosial media seperti itu. Ada banyak scammers. Dia nggak perlu datang merampok atau merampas, datang pada orang dan terus mengambil barang orang lain, mencuri dompetnya, mencuri barangnya secara langsung, tidak. Tapi hanya dengan tipu daya, dan terus orang tersebut tertipu dan uangnya hilang, diambil, dicuri uang. Bisa saja tanpa orang tersebut menyadari, dan menyadarinya setelah beberapa jam kemudian atau beberapa hari kemudian bahwa dia telah ditipu dan uangnya hilang. Itu adalah salah satu jenis kejahatan yang Tuhan berkata, hentikan itu semua. Jangan mencuri. Jika tanganmu menyesatkan engkau, buang, penggalah. Jadi apa yang kita pelajari pada hari ini, biarlah kita bekerja dengan sungguh-sungguh. Alasan orang untuk mencuri, mungkin mereka ingin ambil jalan pintas. Kalau saudara memiliki kerinduan, keinginan, tanpa perlu mencuri, tanpa perlu korupsi, tanpa perlu memanipulasi, saudara bisa mendapatkan berkat dari Tuhan. Rasul Paulus berkata, asal ada makanan dan pakaian, cukuplah itu. Dengan kata lain, be content, berpadalah atau berpuaslah dengan apa yang engkau miliki. Kalau belum kita mendapatkan berkat berlebih, ya sudah, kita tidak perlu menginginkan. Kita tidak perlu akhirnya memaksakan dan terus kemudian mungkin korupsi atau mengambil uang perusahaan dan selanjutnya. Karena itu, berpadalah, berpuaslah dengan apa yang Tuhan berikan dalam hidup saudara. Dan kerjakanlah dengan tanganmu dengan sungguh-sungguh. Tuhan akan memberkati hasil pekerjaan tangan saudara. Amin. Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian. Mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, ajari kami untuk kami dapat mempergunakan tangan kami, Tuhan, untuk dengan benar, Tuhan, tanpa kami melakukan kejahatan, baik mencuri atau melakukan kejahatan-kejahatan lain melalui tangan kami. Kuduskan tangan kami, kuduskan pekerjaan kami, Tuhan, dan biarlah Tuhan melalui pekerjaan, melalui berkat-berkat Tuhan, kami dapat menikmati berkat-berkat Tuhan tanpa perlu kami iri hati melihat keberhasilan orang lain, tapi biarlah kami berpada, kami berpuas dengan apa yang kami miliki. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian, sampai jumpa kembali.